Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi kamala nihayata likamalika wa adada kamali. Para santri, wali santri, pemirsa juga subscriber, semoga Anda semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik lahir dan batin, dan semoga dibukakan pintu rezeki yang luas dan berkah, diberikan usia yang panjang dan penuh manfaat, keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, anak-anak yang saleh dan salehah, dzuriyah yang thayyibah. Amin, Allahumma amin. Kita harus menjaga kesehatan. Tubuh kita adalah amanah. Diri kita adalah titipan yang harus bisa dipastikan untuk bisa beraktivitas menghiasi dunia dengan kebaikan dan prestasi-prestasi yang membawa manfaat. Nabi memberikan isyarat khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia yang lain. Kita tidak mungkin bisa memberikan manfaat ketika kita dalam keadaan sakit. Maka menjaga diri dari penyakit adalah keharusan. Penyakit, ada penyakit dohir yang menimpa instrumen-instrumen dohir kita, fisik kita, tubuh kita. Pandemi corona, COVID-19 yang mengharu-biru umat manusia di seluruh dunia itu termasuk jenis penyakit dohir. Ujung dari penyakit dohir adalah kematian. Mati itu sendiri bagi seseorang yang bertakwa, seorang mukmin, adalah kerinduan. Karena mati adalah terbukanya pintu bagi seorang mukmin untuk sowan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tapi bagi orang yang tidak beriman, mati adalah satu ketakutan. Yang kedua adalah penyakit rohani. Tidak tampak dari luar, tapi penyakit ini kalau menimpa diri seseorang akan menginfiltrasi, mempengaruhi, menstimulasi anggota dohir untuk melakukan hal-hal yang buruk pada orang lain. Ada orang yang melakukan kekerasan, bahkan pembunuhan, itu bisa jadi disebabkan karena seseorang menderita penyakit rohani. Seseorang datang kepada seorang dukun dan minta jasa mereka
agar bisa membunuh orang yang tidak disukainya, orang ini kemungkinan besar menderita penyakit rohani. Penyakit rohani itu banyak, tapi yang paling berbahaya itu ada tiga. Yang pertama adalah hasud atau iri, yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada kita agar hati-hati terhadap satu penyakit ini. Karena apa? Karena penyakit ini akan menimbulkan kerusakan amaliah kita, sehingga perbuatan-perbuatan baik yang kita lakukan dan kita ingin menjadi juru selamat kita di pengadilan Allah terbakar, terhapus begitu saja karena penyakit batin ini, yaitu hasud. Kata Nabi, iyyakum wal hasada, hati-hati tentang hasud, karena hasud itu bisa melenyapkan kebaikan sebagaimana api menghanguskan kayu bakar. Yang kedua, hasud merusak ketaatan. Orang yang hasud sangat sulit untuk taat kepada Allah. Ia mungkin melakukan hal yang baik, tapi tidak lillahi ta'ala. Yang ketiga, hasud itu mendorong kita untuk berbuat maksiat dan kejahatan. Yang keempat, maksiat hasud akan mendorong kita untuk melakukan sesuatu yang tidak bermanfaat. Suka menyia-nyiakan kesempatan, suka berbuat yang nista, tidak ada gunanya. Yang kelima, hasud membuat hati buta, tidak mengenal mana yang baik dan mana yang buruk. Bahkan kadang-kadang yang baik dianggap buruk, yang buruk dipuja-puja seakan-akan kebaikan. Dan orang yang hasud ini tidak akan pernah sampai kepada tujuannya. Itu diantara akibat dari penyakit yang satu ini. Sebenarnya apa sih hasud ini? Para ulama mengajarkan kepada kita, hasud itu yang pertama adalah yang berkaitan dengan anugerah dan kenikmatan yang diberikan Allah kepada orang lain. Ketika orang lain menerima anugerah, kita ingin anugerah itu hilang dari dirinya. Ini yang pertama. Yang kedua, ketika orang lain mendapatkan kenikmatan, kita ingin kenikmatan itu hilang dari orang lain itu dan pindah di dalam diri kita. Yang ketiga, ketika orang lain mendapatkan anugerah, kita tidak ingin anugerah itu hilang, tapi kita ingin mendapatkan anugerah yang sama. Dan ketika anugerah itu tidak kita dapatkan, kita ingin anugerah yang didapat orang lain itu hilang dari dirinya. Selanjutnya, ketika orang lain mendapatkan anugerah, kita tidak ingin anugerah itu hilang. Dan kita
ingin anugerah itu kita dapatkan juga. Tapi ketika kita tidak mendapatkannya, di dalam diri kita tidak ada keinginan agar anugerah yang diberikan kepada orang lain dari Allah itu tidak hilang. Jenis hasud yang ketiga, yang keempat ini yang dibolehkan, sehingga kata Nabi ada dua hasud yang diizinkan. Tidak ada hasud kecuali dua perkara ini. Yang pertama, kita boleh menginginkan ketika orang diberikan Allah ilmu, kemudian dengan ilmu itu seseorang mendasarkan perilakunya dan menyebarkannya. Yang kedua, ketika Allah memberikan rezeki, dengan rezeki yang halal itu seseorang mencukupi seluruh kebutuhannya dan mendermakannya, menginfakkannya untuk kepentingan kebutuhan di luar dirinya. Dua hal itu ketika diberikan kepada orang lain, kita boleh menginginkannya sepanjang kita tidak ingin di dalam diri kita rasa agar kenikmatan itu hilang dari orang lain. Semoga menjadi renungan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga puasa hari ini menjadi puasa yang sangat indah. Makanan dan minuman yang masuk di dalam perut kita menjadi makanan minuman yang penuh berkah dan limpahan rahmat. Amin. Akhiran, wallahu muwaffiq ila umtariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.